Então, ninguém viu. Tular satu rakaman kamera lita tertutup CCTV kejadian pecah masuk surau di Taman Gambang Damai Kuantan Pahang pada Sabtu 24 Ogos 2024. Video kejadian yang berlaku pada sekitar jam 12:30 malam itu turut merakam kelibat seorang individu menaiki sebuah kereta telah masuk ke dalam surau dan membawa lari sebuah televisyen bersaiz 65 inci, sebuah modem data solat dan sebuah penyaman udara jenama Sharp. Difahamkan laporan polis sudah pun dibuat dan pengerusi surau As-Sobirin Taman Gambang Damai meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian itu untuk tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Okey. Dia naik balik dengan kasut sopan. Bila naik sekali lagi, dia berhal dengan selipur-selipur ke dalam. Mana dia? 12.45. Kan 12.45. 12.12. 12.12. Ini ni rasa dia bawa mah kan ni. Ini mula. Gasuk-gasuk ni agaknya. Okay. Sampai situ kita transfer. Dia tak duduk.